Tania Ayu Siregar atau yang familiar disapa dengan Tania Ayu ini mengawali karirnya sebagai seorang model. Bermodal raut wajahnya yang cantik dan postur tubuhnya yang aduhai membuatnya digandrungi kaula muda. Dan tubuhnya yang seksi acap kali menghiasi model majalah dewasa. Sukses menjadi seorang model, kemudian perempuan yang mirip Giayu B ini mencoba peruntungan dengan menjadi seorang disc jockey. Gayung pun bersambut, dia pada akhirnya menjadi seorang DJ yang sukses dan terkenal. Selain dikenal memiliki profesi yang lekat dengan dunia malam, ternyata Tania juga tumbuh menjadi seorang artis. Ia diketahui membintangi film di bawah umur pada tahun 2020, dan dalam web series yang bertajuk Inem Lumayan Seksi, perempuan berhidung mancung ini berperan sebagai Inem Pelayan Seksi, tepatnya pada tahun 2020. Terlepas dari semua itu, Tania Ayu merupakan seorang model kelahiran Jakarta pada tanggal 31 Januari tahun 1994. Dan agama yang dianut oleh rekan kerja Cupi Cupita ini adalah Islam. Sedangkan pendidikan terakhir dari Tania Ayu belum diketahui secara pasti.